Everyday Heroes. Akankah Anda mengembalikan $40,000 atau sekitar 500 juta rupiah yang Anda temukan di sofa? Tiga pelajar berhenti di sebuah toko barang bekas di New York dan membeli sofa bekas senilai $20. Bukan karena itu adalah sofa yang bagus, tapi karena itu adalah satu-satunya sofa yang muat dalam ruang tamu kecil mereka. Beberapa bulan kemudian, salah satu remaja melihat benjolan di sofa. Dan setelah menggali sofa, ia menemukan sebuah amplop dengan $4,000 di dalamnya. Mereka menemukan lebih banyak amplop lagi setelah menggali dan tiga orang muda memegang $40,000 uang tunai. Tapi ketika mereka sedang berfantasi tentang bagaimana cara menghabiskan uang, sepotong kertas kecil yang ditemukan akan mengubah segalanya. Itu adalah struk bank dengan nama di atasnya. Pelajar pelacak pemilik yang ternyata seorang janda 91 tahun yang tidak mempercayai bank. Dia sedang menjalani operasi panggul ketika salah satu keluarga memutuskan untuk menjual sofa itu. Wanita tua memuji pelajar untuk kejujuran mereka dan memberi mereka $1,000 karena melakukan hal yang benar. Akankah Anda mengembalikan uang tersebut? Beritahu kami di kolom komentar.